Allah Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Segala puji bagi Allah. Kita panjatkan bersama-sama pagi ini bahwa kita selalu diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Fitri yang semata-mata kita mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sama lain harus menjaganya. Kemudian apabila selesai waktu sholat, kami mohon pertama untuk para jamaah akhwat untuk tidak beranjak dulu dari tempat duduknya karena mengingat tidak terjadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita dikumpulkan di tanah lapang ini guna merayakan hari raya Idul Fitri. Semoga amalan kita selama di bulan suci Ramadan, salat kita, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbana. Sebulan penuh laporan keuangan kegiatan Ramadan, yang pertama adalah kotak amal subuh, mendapatkan sejumlah uang Rp5.428.500. Kemudian kotak amal terakhir sebesar Rp8.091.500. Kemudian kotak amal Jumat sebesar Rp2.061.500. Dan alhamdulillah Masjid Al-Huda ada penggalangan dana, yaitu yang berupa Al-Huda penulis pertama, Al-Huda penulis satu, bisa mengumpulkan dana sebesar Rp21.896.500. Pemasukan berupa donasi sembako dan uang yang bisa mengumpulkan dana yang pertama berupa donasi sembako dan uang jika dikonversi ke uang sebesar Rp30.022.300. Untuk distribusi sebanyak 15 paket, kemudian untuk warga Blok F sebanyak 175 paket dan eksternal Blok F sebanyak 13 paket. Total paket adalah 203 paket. Sebanyak 279 kakak dan 1036 jiwa. Ada kenaikan dibanding dengan tahun 2019, hanya 226 kakak dan 694 jiwa, 70% dari warga Blok F. Untuk penyaluran zakat, infak dan sedekah, zakat fitri, fidyah, zakat mal dan infak berupa beras 801 kg dan berupa uang Rp36.800.000 adalah niat untuk mengerjakan sholat id. Yang kedua, sholat id terdiri dari 2 rakaat. Untuk jumlah takbir pada rakaat pertama terdiri dari 7 takbir di luar takbiratul ihram. Takbir kedua, atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah.
illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin wal hadirat salat Idul Fitri rahimakumullah, kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri 1441 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala dengan virus corona atau COVID-19, tapi insyaallah dengan kondisi COVID-19 yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibatin illa bi'indillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang, kata Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan selalu memakai masker. Weh, ibu-ibu RT 34 bisa kosong tuh. Untuk ibu-ibu RT 3 hari 04, silakan. Ibu, lewat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus DKM Masjid Al-Huda Blok F Taman Alamanda mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, amal ibadah puasa dan amal ibadah yang lainnya selama bulan Ramadan. Dan semoga kita kembali fitri kembali. Kami ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami segenap pengurus semua dari DKM Buda mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila selama kepengurusan kami ada hal yang kurang berkenan, dan semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bekerja lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga Allah selalu memberi bimbingan dan ridho-Nya kepada kita. Semoga ke depan kita lebih sukses, dan insya Allah Ramadan menjadi terbiah buat kita. Semoga ke depan kita lebih baik lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersempurna bersama keluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya menjadi sehat selalu dan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah menyelesaikan salat Idul Fitri 1441 Hijriah dengan sukses. Kemudian saya atas nama pribadi dan keluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang diperbuat maupun sengaja atau tidak sengaja. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ke dalam sampah itu. Allah. Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini di lingkungan RW19 Blok F, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sholat Idul Fitri ini akan mensucikan jiwa-jiwa kita yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Dengan adanya ujian COVID-19 ini, tetapi Masjid Al-Huda tetap melaksanakan ibadah Ramadan, salah satunya sholat tarawih dan juga sholat Idul Fitri. Dan insya Allah semua ini akan membebaskan khususnya warga Blok F daripada virus corona atau COVID-19. Kemudian saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair kepada seluruh warga Blok F RW 019 Taman Alamanda Karang Satria Tambun Utara Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.